Hai semua, pria dan wanita rupawan banyak jumlahnya, tapi tidak semuanya bijaksana. Tidak semuanya hidup dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita akan melihat satu tokoh Alkitab yang bukan sekedar rupawan, tetapi bijaksana. Namanya adalah Abigail. Saudara sekalian, Tuhan memerintahkan pada saat panen atau hari raya tertentu, orang-orang Israel yang diberkati Tuhan menjadi orang-orang yang berkelimpahan. Mereka wajib berbagi sedekah kepada orang-orang yang kesulitan di tengah-tengah mereka. Ketika orang-orang kesulitan ini datang kepada mereka, mereka wajib memberi sedekah. Kecil nggak masalah, yang penting mereka menghargai sesamanya. Mereka nggak boleh menolak orang-orang yang datang kepada mereka. Ada seorang pria tua yang bernama Nabal. Nabal ini artinya bebal, susah diajak bicara, dan bodoh, artinya tidak tahu menghargai orang yang baik kepada dia. Pokoknya kalau nggak seneng ya sudah, orang yang baik pun dianggap jelek, diserang, dilawan, dimusuhin gitu kira-kira. Suatu hari Nabal ini sedang mengadakan pengguntingan bulu domba. Dia orang yang sangat kaya. Nah, pada hari raya ini sebenarnya dia wajib memberi sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Kebetulan pada waktu itu, Daud dan tentaranya yang sedang dalam keadaan kesusahan, mereka berkemah di padang penggembalaan, tempat di mana gembala-gembala Nabal menggembalakan ternaknya. Dan selama itu pula Daud tidak pernah berbuat jahat kepada mereka, dia nggak pernah ngerampok, tapi Daud malah melindungi mereka dari serangan perampok-perampok. Pada hari raya itu, Daud melihat tentaranya dalam keadaan susah, maka dia mengirimkan utusan untuk berbicara kepada Nabal. Apakah mungkin Nabal memberikan sedekah kepada tentara-tentaranya Daud? Tetapi apa yang terjadi? Nabal bukan hanya menolak, dia menghina dan bahkan memaki-maki orang-orangnya Daud. Ketika orang-orang itu pulang kepada Daud, Daud yang terbakar emosi, dia marah sekali, dia berkata, "Sandang pedangmu." Ya, dia berniat memusnahkan Nabal dan seisi rumahnya. Padahal Daud kan pernah nih mengarang sebuah lagu atau mazmur yang mengatakan jangan marah karena orang berbuat jahat. Tapi rupa-rupanya ketika orang sedang dikuasai emosi, hamba Tuhan sekalipun bisa saja kehilangan pengendalian diri. Nabal punya watak seperti itu. Daud yang sebetulnya rohani, sedang dalam keadaan stres, tertekan, punya banyak masalah, dihina, tersulutlah emosinya. Emosi memang membutakan orang. Tetapi puji Tuhan, Abigail, istrinya Nabal, seorang gadis muda yang dinikahkan dengan Nabal, punya suami seperti itu, dia nggak protes. Dia datang baik-baik menemui Daud. Dia berkata apa? "Mohon maaf Tuan." Dia perkenalkan dirinya sebagai istrinya Nabal. Dia berikan banyak pemberian kepada Daud. Dia minta maaf atas nama suaminya. Dia melindungi suaminya, mengasihi suaminya. Dia mengingatkan Daud bahwa, ingat loh Daud, jangan berhutang darah. Engkau ini kan dipanggil Tuhan untuk melindungi rakyat, bukan untuk mencelakai rakyat, bukan untuk main hakim sendiri. Udahlah, gak usah dianggap, tolong maafkan Nabal. Saudara sekalian, diingatkan oleh Abigail seperti ini. Alkitab menuliskan, dia bukan hanya cantik, tetapi dia bijaksana. 1 Samuel pasal 25 ayat 32-33. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan." Daud memuji Abigail karena kebijakannya. Dari mana Abigail punya kebijakan seperti ini? Hatinya menghargai firman Tuhan, hatinya menghormati Tuhan, dan dia menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Ada banyak orang mungkin berpikir begini, "Ah, yang rohani-rohani enggak cocok untuk menyelesaikan masalah kehidupan." Jangan ngomong begitu loh. Bukankah firman Tuhan itu diberikan untuk pedoman hidup kita sehari-hari? Kalau kita ingin menjadi bijaksana, bukan sekedar rupawan, ayo kita hormati, ikuti, terapkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga bukan hanya sekedar rupawan, kita juga menjadi orang-orang yang bijaksana. Tuhan memberkati. We'll be right back.